Jadi biaya rendah dan tanggapan. Kata-kata yang baik dapat memperbaiki koordinasi antar lini departemen dan bidang fungsional. Hal yang perlu diperhatikan dalam tata letak Heiser and Ranger 2011. Penggunaan ruang, peralatan dan orang dengan lebih baik dapat memperbaiki aliran informasi, material dan orang, dapat memperbaiki moral karyawan dan meningkatkan keamanan dan kondisi kerja, dapat memperbaiki interaksi dengan pelanggan bersifat fleksibel. Perencanaan tata letak, teknik tata letak proses digunakan dengan pada kantor yang langsung berhubungan dengan pelanggan dan job proses dengan aliran kerja beragam, volume rendah dan kustomisasi tinggi. Keunggulan dapat diatur linear menggunakan peralatan bersifat umum, menggunakan sedikit sumber daya dan lebih fleksibel. Tantangan tata letak yang memudahkan proses digunakan perusahaan jasa maupun manufaktur. Tata letak produk atau aliran ini digunakan pada fabrikasi proses ini yang memiliki tugas berulang. Keunggulan sesuai untuk tingkat produktivitas tinggi, persediaan rendah, biaya variabel produk rendah. Kelemahan fleksibilitas rendah. Tata letak campuran kombinasi tata letak proses dan ini digunakan dalam fasilitas yang memiliki kegiatan pabrikan dan perakitan produk akhir. Sistem pemanufakturan fleksibel manufacturing system FMS yang memungkinkan perubahan dalam sistem. Selanjutnya akan diteruskan sama Mbak Masika. Mbak Masika, saya persilahkan. Ya, terima kasih Mbak Lili atas itu yang diberikan kepada saya. Saya akan meneruskan presentasi 8. Slide mana? Slide 8. Slide 8. Ini slide 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan, Mbak. Proses produksi dan operasional, fungsi-fungsi operasional. Perencanaan kualitas. Kualitas harus bersifat menyeluruh dari produk maupun prosesnya. Kualitas produk meliputi bahan baku dan barang jadi, sedang proses meliputi kualitas segala sesuatu yang berhubungan dengan proses produksi, penyediaan jasa, dari penerimaan input hingga menghasilkan output. Penyesuaian perspektif kualitas antara perspektif konsumen dan perspektif produsen. Penjadwalan produksi, penjadwalan sistem pelayanan menekankan pada logis. Ketiga, penjadwalan sistem manufaktur menekankan pada mesin dan material. Tujuan penjadwalan, Russell and Taylor 2011, memenuhi waktu jadwal ke pelanggan, meminimalkan keterlambatan waktu, menganggur karyawan, persediaan barang dalam proses. Tiga fungsi penting penjadwalan, cukup dan gagal 1994. Keramalan permintaan, penentuan kebutuhan, pelayanan dan kebutuhan karyawan, penjadwalan kekuatan kerja.
Proses produksi dan operasional, fungsi-fungsi operasional, penjadwalan karyawan dan penjadwalan yang lebih detail. Penjadwalan kekuatan karyawan terdiri atas berbagai fleksibilitas. Saya di sini akan menjelaskan arti fleksibel. Fleksibel itu artinya kelenturan atau mudah diatur, sekarang jawab itu luas. Mudah menyesuaikan masyarakat dalam hal yang positif tidak merugikan orang lain dalam dunia wira usaha adalah mampu untuk menyesuaikan bisnis dengan situasi dan kondisi tertentu. Dengan kata lain, seorang wira usaha dituntut sebisa mengikuti perkembangan zaman karena dalam dunia bisnis mau tidak mau kita harus berteman dengan tren yang ada di dunia. Fleksibilitas panjang shift. Karyawan yang bekerja kurang dari 8 jam per hari. Fleksibilitas panjang hari. Karyawan yang bekerja kurang dari 5 hari kerja per minggu. Fleksibilitas waktu istirahat. Karyawan yang menerima waktu istirahat selama produktif. Fleksibilitas mulai shift. Karyawan yang mulai bekerja dalam sehari panjang shift. Fleksibilitas waktu mulainya hari kerja. Karyawan secara individu fleksibilitas waktu mulainya hari kerja. Karyawan secara individu yang mulai bekerja pada periode yang berbeda, pada hari yang berbeda dalam minggu. Hari libur yang tidak diperlukan. Karyawan yang boleh menerima pengawalan rekreasi pada hari kerja yang tidak diperlukan dalam seminggu. Hari libur yang tidak diperlukan. Manajemen penanganan mengintegrasi pelayanan dan ketersediaan sumber daya. Penjadwalan bahan baku dan manajemen rantai pasokan. Pengendalian bahan baku merupakan kegiatan memonitor pemesanan dan penggunaan bahan baku yang dapat menghemat biaya. Manajemen rantai pasokan, suplai, dan manajemen mendukung kegiatan pengendalian bahan baku. Manajemen rantai pasokan adalah integrasi proses bisnis dari pelanggan akhir melalui pemasok yang menyediakan produk, layanan, dan informasi yang menambahkan nilai bagi pelanggan. Kantor FL 1997. Proses produksi dan operasional, fungsi-fungsi operasional, pengendalian kualitas, kesesuaian perspektif produsen dan perspektif konsumen pada kualitas produk. Nilai kualitas adalah indeks penilaian pelanggan yang merupakan harga yang dibayarkan pelanggan atas hasil atau manfaat yang dirasakan karena kualitas produk atau proses sesuai dengan harapan. Dasar 1999. Sistem produksi perusahaan dinilai dengan mengukur. Sistem produksi perusahaan dinilai dengan mengukur efektivitas dan kinerjanya. Mengukur efektivitas meliputi kemudahan perawatan. Pengendalian proses produksi, pengendalian kualitas, total quality management, TQM, Lina 2001. Housing planning, kebijakan manajemen yang merupakan satu kesatuan terintegrasi dalam organisasi yang memonitor lingkungan eksternal dan mengembangkan rencana proaktif untuk penyesuaian dengan arah organisasi mendatang. Mengintegrasi dan mengendalikan CCC dan